saya. Ya lu pegang tadi lu kan, terakhir di tangan lu kan. Iya. Walaupun kamu nggak pegang senjata atau sajam, tetap kamu ada di lokasi kan. Kamu lari, setannya juga kamu mau tawuran ya kan. Lu disuruh kan tadi? Sama lawan yang ini kan? Apa lawan mana? Gue udah di sini lawan yang mana, pinggir tadi. Lu pegang kan tadi? Enggak, itu punya adik saya. Ya lu pegang tadi lu kan? Terakhir di tangan lu kan? Iya. Tadi udah habis ribut, saya nggak nyamperin bawa, tapi saya suruh pulang. Saya megang begini udah ayo, daripada ribut-ribut. Ujungnya ke sono, angin-angin, saya udah megang begini kan, udah megang begini, udah. Lawan sono? Hah? Lawan sono? Saya nggak tahu anak-anak, ikan saya ini. Saya dari sini, woi pulang, lah baca subuh. Terus saya kata yang bocah-bocah, angin-angin. Terus gue percaya? Saya megang begini, otomatis saya panik. Tambah terus ini, bere. Percuma, bere bakal keluar terus. Iya, saya nggak tahu, saya bukan orang sini juga. Ya udah, berarti lo emang mau tawuran di sini. Nih, saya kecebut pakai motor ini. Nggak usah banyak bohong. Yeah. Jam tadi pegang sama siapa? Saya jujur. Berarti lo tawuran. Tadi yang bawa yang mana? Ini. Itu yang mana? Enggak ada. Ada suara warga. Wah, itu baca yang gede apa? Yang merahnya apa? Tawuran. Terus kenapa kalau emang tahu dibubarin? Bukan bobo saja nenteng-nenteng dalam. Ini sajam segini banyak. Dari mana? Motor ada berapa? Jawab, dari mana? Nggak tahu saya juga. Kalau yang ini punya milik ponakan saya pribadi, Pak. Yang mana? Itu. Iya. Berapa orang tadi? Saya sendiri itu. Enggak, berapa orang kira-kira? Nggak tahu, kira-kira. Kira-kira aja berapa orang? 20 kan? 20 orang. Bawa sajam semua. Saya itu ngeliat gini, sesuai berada juga. Kenapa sajamnya tadi pada diumpetin? Kenapa nggak dibawa? Saya nggak ngajak. Iya, iya kenapa? Nggak tahu, Pak. Jadi dia juga sama, tahu. Kenapa awalnya bisa gitu, bisa gitu? Nggak tahu, Pak. Hah? Iseng ngeliat. Iseng? Nyawamu iseng? Nyawamu udah ada berapa nyawamu? Baik. Hah? Pinter. Bos aja berarti kamu doang. Sepupu, sepupu yang bawa. Terus kamu mega. Rasa klasik gitu. Aliansimu namanya apa? Saya enggak.
Kamu apa? Nama IG-nya? Ini saya ngeliat doang. Apa namanya? Apa? 17 tahun? Udah lulus? Udah kerja? Baru lulus berarti? Oh, putus SD. Orang tua kamu? Terus kalau tahu di sini gimana? Sedih nggak? Bukan ngebanggain orang tua kamu, cari kerja atau apa buat memasukkan, kamu malah tawuran. Bener nggak kamu mau tawuran tadi? Walaupun kamu nggak pegang senjata atau sajam, tetap kamu ada di lokasi kan? Kamu lari, saya tanya juga kamu mau tawuran ya kan? Kapok nggak? Yakin? Ntar lepas, tawuran lagi. Nggak ada yang jamin, yang jamin kan diri kamu sendiri. Saya terakhir kalau saya baju hebat dulu saya digituin gitu anak orang ya baju apa terus dia bocor gitu kayak ngeduk kayak kebencana saya lagi ngapain. Nah ya udah kalau nanti abis ini kan sebelum itu ngomongnya kan sebelum kejadian ini kan berarti nanti kamu masih pesantren kan bagus biar agak kuat masalah pilih teman masalah pilih pergaulan. Udah kau ikuti proses semuanya ini ya. Dan ada kalau tanya nama orang polsek, kasih tahu semuanya, jangan ditutupin ya. Malam ini kami mendapatkan informasi di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, terkait adanya tawuran di daerah ini. Kemudian kami mendatangi lokasi tersebut, lalu beberapa pemuda berusaha untuk melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran dan kami berhasil mendapatkan 4 pemuda yang diduga ingin melakukan tawuran. Kemudian kami juga mendapatkan 7 senjata tajam dan 2 paralon yang diduga digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Kemudian beberapa pemuda tersebut kami bawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti.